86. Malam ini kita akan melakukan kegiatan operasi kepolisian yang ditingkatkan. Jadi sasarannya seperti biasa, seperti minuman keras, narkoba, pil koplo. Lokasi pertama yang kami tuju adalah tempat yang kami duga sebagai tempat transaksi pil koplo. Sana kami temukan beberapa pemuda. Cuma yang ada beda semua. Minum. Di tempat tersebut juga kami temukan orang-orang yang sedang bermain gaplek. Walaupun di sana tidak ada barang bukti berupa uang, namun kelompok tersebut kami bubarkan. Mabuk? Enggak, Pak. Baunya bau minuman, Pak. Minum berapa botol tadi? Minum berapa botol? Botol, Pak. Satu botol. Satu botol? Ya. Satu botol sampai teler gitu. Enggak. Enggak. Pada saat kita datangi, memang tidak kita temukan orang yang bertransaksi di pil koplo. Jadi memang di tempat tersebut sulit untuk kita laksanakan operasi karena memang kampungnya padat dan jalannya pun sangat banyak. Kami sekolah apa? SMP. SMP kelas berapa? Kelas 1. SMP kelas sih? Iya. Umurmu berapa? 16. Enggak, Pak. SMP kelas itu umur 16 tahun lagi kelas sih? Enggak, Pak. Enggak, 3 tahun. Enggak setelah pas SMP lagi. Enggak usah ikut minum-minum rasanya. Enggak minum, Pak. Cuma main doang. Di wilayah tersebut, kami menemui perangkat desa yang ada di sana. Jadi itu kan untuk transaksi ya, kan? Enggak, ada anak apa dari PRW itu. Juga kemarin ada laporan, enggak bisa. Enggak bisa apa, Mas. Enggak kenangan PRW, suruh laporan BNN gitu. Itu biasanya... Enggak tahu kalau saatnya di mana, enggak tahu, Pak. Kan gitu kan tersembunyi, Pak, ya. Nah, tapi yang untuk transaksi itu di jarang, Pak. Sini. Ya, memang daerah saya tapi tidak di jalan, ini tidak tahu. Nah, tapi kan di Kanal Sari Timur 2, kan. Betul. Nah, iya, gitu loh. Jadi kan sebagai warga kan tahu, kan, gitu loh. Tahu tidak tahu pasti. Nah, iya, tapi kalau memang untuk daerah sini, untuk transaksi itu kan lainnya yang baik kan ikut jelek, gitu loh, Pak. Peredaran pil koplo ini sangat berbahaya karena biasanya digunakan oleh para pelaku kriminal sebelum mereka melaksanakan kegiatan kriminal. Dengan menggunakan pil koplo ini, mereka akan hilang rasa takutnya. Kami pun melanjutkan perjalanan. Dulu kami pernah merazia sebuah warung dan di sana kami temukan minuman keras. Namun info masuk lagi, sepertinya warung ini kembali berjualan. Mas,
Ciu murni. Ada seorang yang baru saja membeli ciu di sana. Saat dia mengetahui petugas datang, dia buru-buru meletakkan barang yang dia beli dan dia bergeser ke warung sebelah. Beli nggak? Hah? Nggak habis beli ini tadi? Nggak, beli ini kan? Beli ini tadi? Iya, kayak ini. Iya, enggak ya. Beli ini ya. Ini tasnya ada, Pak. Ini tasnya ada. Tasnya apa, Pak? Dibuka dua. Saya jaga, Pak. Jaga apa? Security. Suratan. Kalau meletakkan di sini dari tidak yang itu. Tidak sama atas itu, Pak. Tidak. Bapak ini. Tidak apa-apa, tidak diapa-apain. Tidak diapa-apain. Ya. Ya. Saya jaga, Pak. Disuruh beli. Iya, iya. Tidak, kita cuma nanya aja, beli di sini benar. Betul ya? Betul ya, ini beli di sini ya. Oh, yang mana ini? Kayak gini. Ya. Tapi saya belum minum, Pak. Iya, iya, iya. Ya. Saya cuma nanya aja, beli. Tapi beli toh di sini. Ya. Enggak apa-apa, nanti penjualnya yang saya marahin, ya. Ini berapa? Ini berapa harganya? 15 ribu. Segini 15 ribu. Tapi kami tidak bisa dikelabui, karena kami juga sudah melihat sendiri. Akhirnya dia mengaku. Penjualnya mana? Penjualnya. Penjualnya itu, saya, Pak. Mana? Jual ini ya, bapaknya ya. Ada berapa banyak nih kayak gini? Cuman ini aja. Ini bikin sendiri atau dapat dari mana? Ambil dari mana? Beli di mana? Beli di Kaligawe. Kaligawe? Kaligawe. Belinya berapa? Segini. Ini 8.000, dijual 15.000. Hah? Ini bilang 15.000. Ya. Sama ini. Ini di data ini sama ini. Boleh. Jadi yang kita temukan hanyalah 5 plastik ciu. Tapi kami indikasikan ciu-ciu ini sudah terjual karena itu adalah warung kelontong yang bukanya siang dan malam sudah hampir tutup. Jadi tinggal sisa segitu ciu. Ini jual kayak gini udah berapa lama? Jadi berapa lama jual ini? Berapa lama? Nah, jujur aja, jujur. Dua tahun. Mak, minum sendiri nggak? Minum sendiri nggak? Enggak, dijual aja. Enggak. Diminum apa enggak? Minum sendiri ya. Ya dijual ya, diminum sendiri juga. Setiap hari minum kayak gini. Kalau lagi kesel. Banyak. Tahu enggak efeknya? Minum kayak gini. Apa? Capek. Minum ini capek? Ya, enggak, maksudnya kan pusing gitu. Minum ini biar pusing? Iya, kalau apa sih, kalau dia kesel, minum ini kan sekadarnya. Gitu, tujuannya biar? Ya, biar enteng. Biar enteng, oh minum ini bikin enteng. Tapi padahal ini ngerusak badan nggak? Iya lah, cuma kalau saya minum nggak banyak kan, paling ya. Kalau gelas satu gelas nggak apa-apa berarti? Minum satu gelas nggak apa-apa? Nggak ngerusak badan ya? Jual ciu atau minuman keras ini nggak ngerti bahaya menjual minuman seperti ini. Saya kasih tahu ya, ini alkohol. Mau minum satu tetes, dua tetes, tetap aja ngerusak. Ya, yang bilang ini sehat siapa? Bapak sendiri? Bapak dokter? Nah, bukan dokter, jangan bilang sehat. Minum minuman keras, apalagi jenis ciu, itu bisa menyebabkan mabuk. Orang apabila sudah mabuk, yang kecenderungan melakukan kegiatan kriminal, dia akan melakukan kegiatan kriminal. Dan juga akan merusak kesehatan yang bisa berakibat pada kematian. Berhenti ya, jangan jalan lagi ya. Bisa? Ya, yaudah. Udah, yuk. Iya, Pak. Iya, dibawa. Apa ya? Besok jam 10. Jadi barang bukti kami amankan dan penjual tersebut kami beri surat tanda terima barang bukti dan keesokan harinya kami perintahkan untuk menghadap ke Polsek untuk kami beri pembinaan. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Yang itu. Tasya, kami lanjutkan ke tempat pembuangan sampah yang sangat kumuh, tapi di sana kami dikasihkan sebagai rumah bordil. Ada nyala gimana tadi?
Sebelumnya memang pernah kita survei tempat-tempat di sana, banyak bilik-bilik kosong yang memang disiapkan untuk kegiatan prostitusi. Iya, Pak. Bojone kula, Pak, keluarga, Pak. Kos-kosan juga, Pak. KTP-mu coba lihat. KTP-mu, KTP-mu, kula bojomu. Coba. Jadi pada saat kita razia, bilik-bilik ada di sana sebagian besar kosong. Mana mas? Keluar dulu, suruh keluar, suruh keluar. Tapi ada satu bilik yang ada di sana kita temukan pasangan yang bukan suami istri. Ini kamar mandi ya pak, mang tulai mang tulai. Kamar mandi. ATP ini. ATP mundi. Metan sih rumahmu. Itu metan mandi. Terus kirim itu. Sampai KTP nya mana? Ini rumah sampai yang di aslinya? Widuri Uji musuh keren ini Paroknya di situ saya Ujung lu ngakui Ini melu-melu, ini saya kamar tadi masuk lor. Dan itu adik saya kok Jadi serapopo, melu adik ketemu gede adik ketemu gede adik kepenaan Buka. Buka. Kok malah? Mboten nenten Pak Saestu, Pak. Maksude buka iki ning kene kok malah. Mboten nenten, mboten nenten. Samping iki lho. Lho, iki piye to? Nggih, nggih. Kene lho, dibuka kok. Ketok lho. Lah kuwi apa kuwi? Mboten nenten. Pak tolong jupukno, Pak. Pada saat kita grebek, kita lakukan penggeledahan, yang perempuan ini gelagatnya sangat mencurigakan. Si. Tak geledah. Tak geledah ditelok. Tak geledah ditelok orang jupo barangmu ora. Ora. Apa kuwi? Ora apa kuwi? Obat apa kuwi? Sama. Apa kuwi? Tolong manut. Apa itu? Lihat. Itu apa itu? Hah? Ini petugas. Apa kuwi? Ramal. Barangan. Hah? Sini apa sini? Aku ra jupuk barangmu ya toh deloki ya. Pak itu tolong motor itu tolong. Mbak Enem, tolong Mbak Enem. Apa ini catatan apa ini? Ini catatan nomor Pak. Okel. Ini surat. Betul. Lagi obat apa lagi? Pada saat kami geledah, dia menyembunyikan barang dan saat kami paksa dia buka, ternyata di situ adalah rekapan token. Pak. Karena aja deh, tidak. Itu sih macam dulu. Tidak apa-apa, ungen. Dia ini dia sih kini sini kini aman aja. Tri. Nyami putri anak wedok tri. Tri. Dalam ini jadinya putri. Pulang sih baru kasih makan. Asih loro, manggon yang tambah dalam. Boro, nakinnya boro. Ini rekapan jadi. Iya. Pasang nomor. Sepertinya orang ini berperan sebagai tambang. Jadi tambang ini adalah orang yang bertugas menerima uang dan merekap togel-togel itu untuk kemudian distorkan kepada pengepul. Biasanya sing pasang piye? Terus iki mbok catet C. Mboten wong niku kula titip kula catet teng mriku nek mesti kesane ngerto. Sing titip sapa? Biasane sing titip sapa kok kene? Kula titip rencang. Hah? Rencang. Itu sapa? Nek nomor ya? Iya to. Nomor ya. Oh, berarti kan pesan nomor lewat SMS ya.
Jadi kegiatan seperti ini sangat tidak mendidik karena dia adalah orang tua yang seharusnya memberi contoh pada generasi muda, tapi ternyata dia malah melakukan kegiatan togel atau totoan gelap. Oke, dibawa dulu nanti ke Anggota menginformasikan pada saya, ada beberapa PSK yang lari ke bawah jembatan dan kami pun segera ke sana untuk melakukan penggadangan. Umur berapa kau? Setelah kami ke tempat tersebut, ternyata malah kami temukan satu pasangan lagi yang bukan suami istri. Selain KTP apa? Coba dibuka-buka. Oh, buka. Aduh. Kok aduh gimana? HP-nya HP. HP punya HP. HP satu. KTP. Rumah saya di Prodedi. Prodedi. Terus dari sini. Di sini saya kerja. Kerja. Lah ini siapa? Ini ini ngelola iki kan. Ndak, saya di sini itu ngekos, Pak. Lho kok kos? Ngelola kamar ning kene. Iya, ngekos 1 bulan bayar. Enggak, maksudnya ngelola kamar ning kene, nah ono sing kamar bayar piro? Lho iki aku wis entuk informasi lho, ya toh. Istilahnya saya kan di sini ngekos 1 bulan untuk bayar. Iya, terus mbok sewake. Ndak. Mbok sewake. Terus saya kerja juga ngekos gitu. Kerja ning ndi? Ya kerja ikut ibu. Di mana? Jadi KTP-mu omahe Semarang Utara kok. Itu adalah kolong jembatan, itu bukan tempat yang lain untuk tinggal dan bukan peruntukannya sebagai tempat tinggal. Ini. Istrimu bukan? Bukan. Bukan istrinya ya? Bukan. Akhirnya pasangan itu kami bawa ke Polsek untuk didata dan kami lakukan pembinaan. Setelah memastikan tidak ada lagi PSK yang ada di daerah tersebut, patroli kami lanjutkan ke Jalan MT Haryono. Di tempat tersebut, kami melihat segerombolan anak yang sedang kumpul-kumpul. Pada saat kami interogasi, mereka tidak mengakui mereka habis minum minuman keras. Tapi dari lokasi yang kita cek, ya di sana ada barang buktinya. Bener Pak, ya Tuhan aku tuh gak ikut-ikut, aku cuma ikut doang di situ sama temanku. Gak tahu masnya apa, gak tahu kok. Belinya di mana? Gak tahu ini ya. Lupa aku ikut-ikut doang, aku ikut-ikut doang. Kamu ikut minum tuh? Enggak Pak, ya Tuhan. Ngapain tuh bohong, saya tuh cuma ikut. Nemen temanku doang Pak. Situasi tengah malam seperti itu, ada anak perempuan yang belum dewasa di tempat seperti itu, saya kira sangat tidak pantas. Saya heran apa orang tuanya itu tidak peduli atau tidak mencari anak perempuannya yang sampai tengah malam belum pulang ke rumah. Jadi anak kan satu rombongan dah. Mana mana dari mana? Rumah sini ya. Enggak, mana dari mana? Nah,
kuncinya mana ini? Entah kok duduk ya, mobil mana ini bilang gini kita motor atau lewat bur yang ini tetap terkenal tuh mas. Aktivitas yang mereka lakukan dengan cara kumpul-kumpul di tempat umum seperti itu dan ada minuman kerasnya membuat warga sekitar resah dan tidak nyaman apabila ingin melintas melewati daerah situ. Mas, bapak mau lo se? Eh, mbak, aku cukup. Eh, mbak, aku meromoro. Dari hasil razia kita malam ini, ternyata memang masih ada peredaran minuman keras, walaupun sudah berkurang. Nah, fenomena seperti ini kita perlu dukungan dari masyarakat. Apabila ada menemukan hal yang seperti ini, segera laporkan ke Polsek atau Polres terdekat supaya kita tindak lanjutin.